The Odd Family, Zombie on Sale, bisa jadi salah satu alternatif untuk kamu yang ingin menyaksikan film zombie. Film asal Korea Selatan yang dirilis pada 13 Februari 2019 lalu ini menghadirkan sisi baru pada unsur zombie yang biasanya dibawakan dengan konsep menakutkan. Sisi komedi bahkan humanis menjadi salah satu unsur yang menjadi daya tarik untuk film berdurasi 112 menit ini. Sutradara sekaligus penulisnya, Kim Min Jae berhasil menghadirkan gelak tawa dengan bumbu menegangkan pada sosok zombie yang diperankan Jung Garam. Jung Garam hadir menjadi salah satu bintang yang cukup kuat dalam menyukseskan film The Odd Family, Zombie on Sale. Jung Garam yang dalam filmnya berperan sebagai Jong Bae ini hadir sebagai sosok aneh dan misterius sejak detik awal dimulainya tayangan penampilannya yang misterius didukung dengan keindahan make up dan aktingnya yang memukau sehingga membuat karakter zombie yang dibawakannya semakin memikat. Setelah dibuat penasaran dengan gelagat sosok aneh tersebut, penonton tak akan menyangka sosok Jongbei akan menjadi lakon zombie yang menggemaskan. Menghadirkan gelak tawa yang jarang didapatkan pada tema zombie lainnya. Bahkan ia berhasil hadir sebagai zombie tampan yang pasti membuat mata kaum hawa terpikat. Naskahnya yang disusun dengan sederhana, membuat penonton dapat mencerna dengan mudah alur ceritanya. Meskipun beberapa kali scan menegangkan muncul, namun lagi-lagi penulis mengakhiri scan dengan sesuatu yang lucu bahkan di luar ekspektasi. Bumbu-bumbu humornya tak dibuat berlebihan, semuanya pas sesuai dengan takaran. Bahkan pengambilan gambar yang ciamik dengan latar pedesaan membuat mata dimanjakan dengan keindahannya. Selain unsur komedi yang ditawarkan oleh penulisnya, The Odd Family, Zombie On Sale juga menghadirkan sisi humanis. Dalam beberapa adegannya, unsur ini akan membuat penonton terharu dan bersama menitikkan air mata. Jongbei Bae bersama keluarga Mendeok telah berhasil mengingatkan penonton bahwa sekalipun setiap manusia memiliki perangai atau sisi buruk bahkan dianggap aneh dan berbeda, pasti ada kelembutan hati yang tersisa dan tersembunyi dalam sifatnya tentu dengan diciptakannya akal dan perasaan pada diri manusia, seharusnya pula sisi kelembutan dan kebaikan hati itu selalu dipancarkan. Tolong menolong dan berbuat kebaikan seharusnya sudah mendarah daging pada diri setiap manusia. Seperti yang dilakukan Jong Bei pada keluarga Mendeok. Diawali rasa penasaran dan keinginan untuk menolong, Hegul yang diperankan oleh Lee Sukyung berhasil memunculkan kebaikan hati dan kelembutan Jong Bei. Hal yang tak terduga akan dilakukan oleh sosok zombie yang biasanya dikenal beringas, jahat, dan rakus. Sisi humanis lainnya juga dihadirkan dalam balutan kisah keluarga yang tergila-gila akan harta. Lalu dibuat hancur dengan harta tersebut, namun akhirnya dapat kembali bangkit. Seakan penulis ingin mengingatkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami perputaran dalam hidupnya, baik itu perputaran karir, ekonomi, maupun strata dan kedudukannya di mata masyarakat. Semua itu tidak dapat terhindar dan tertolak. Ya, menonton film dengan judul lain Strange Family ini, kamu tak hanya akan dibuat tertawa terpingkal. Tetapi juga mendapat ilmu dan banyak pelajaran berharga dari sosok zombie yang hadir menakutkan sekaligus menggemaskan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.